Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Sungguh mulia, Lesti Kejora menyumbangkan semua hasil dari penjualan single bertajuk Bangkit Negeriku ciptaan Nadibal Syahrul untuk menyumbang korban bencana gempa bumi di Cianjur. Lagu yang terjual melalui laman-laman online dan juga kepingan di sebanyak 1 juta kopi tersebut memang didedikasikan untuk donasi korban gempa Cianjur. Memang lagu ciptaan Nadibal Syahrul sangat bagus, dan lagu tersebut sebetulnya terinspirasi dari sebuah kehidupan, yaitu musibah yang kerap menimpa negeri ini. Maka dari itu kita harus tetap semangat dan harus bisa bangkit kembali. Lagu Bangkit Negeriku ciptaan Nadibal memang telah sukses setelah dibawakan oleh Lesti Kejora. Lagu tersebut langsung trending di YouTube dan juga laris di pasaran. Lesti sangat bangga akan kesuksesannya. Hal tersebut langsung membuat Lesti berpikir untuk mendonasikan pada korban gempa Cianjur. Sebab Lesti berpikir mereka sangat membutuhkan uluran dari berbagai lapisan masyarakat. Beginilah suasana haru saat menyambut Lesti tiba di lokasi dan memberikan sumbangan atas larisnya lagu Bangkit Negeriku pada korban gempa bumi Cianjur. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Mendengar nama Lesti Kejora sungguh sangat tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kini Lesti semakin populer usai tampil di konser perdananya setelah beberapa kali namanya diguncang kabar tak sedap. Beberapa hari yang lalu memang rumah tangga Lesti telah alami suatu masalah, dan perkara tersebut membuat karir Lesti merosot. Juga setelah mencuat sebuah kabar bahwa Lesti telah diboikot pertelevisian Indonesia sebab perkara yang menimpa rumah tangganya. Namun hal tersebut tak membuat Lesti berkecil hati. Lesti tetap semangat dan membalas cacian dengan maha karya yang sangat sempurna. Diketahui meski tak tampil di layar kaca, job off air Lesti Kejora masih banyak. Meski kabar yang beredar Lesti tak diperbolehkan tampil di pertelevisian Indonesia. Meski begitu, Lesti diketahui juga memborong sebanyak 3 piala Indonesia Dangdut Award 2022 kemarin. Dengan begitu bangganya Lesti Kejora sangat bersyukur. Tahun ini terdapat 12 kategori yang telah dilombakan dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Lesti juga telah merilis single terbarunya, yaitu Bangkit Negeriku, ciptaan Nadibal Syahrul. Tak disangka, lagu tersebut telah laris dunia musik Indonesia. Lagu tersebut diketahui telah dibuat ketika sedang ada bencana alam yang telah menerjang Cianjur, Jawa Barat. Kemarin tepatnya hari Senin, daerah Cianjur telah dilanda gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang telah membuat hampir seluruh bangunan rumah warga telah roboh dan hancur. Tak hanya merusak rumah warga saja, tetapi juga merusak jembatan dan perkantoran. Diketahui rumah Lesti Kejora pun terkena gempa yang telah mengakibatkan kerusakan. Bencana alam tersebut juga merenggut ratusan korban jiwa. Hal tersebut telah membuat hati seorang Lesti tersentuh. Hal tersebut membuat Lesti Kejora tak ingin diam saja ketika kampung halamannya terkena bencana gempa dan telah memporak-porandakan rumahnya. Lesti langsung datang dengan membawa uang, makanan, selimut, serta perlengkapan bayi untuk para korban gempa Cianjur. Tepat saat itulah lagu Lesti tercipta dengan judul lagu Bangkit Negeriku yang telah sukses beliau nyanyikan dengan penuh penghayatan hingga menuai banyak pujian. Lesti juga tak menyangka bahwa lagu yang terinspirasi dari bencana alam dapat laris di pasaran hingga tembus laku 1 juta keping kopi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.